service PS2 Fat ya. Dan yang kusah kan katanya blank, kita coba ya. Cuma kedip ya, kelihatan toh. Saya ulangi 1, 2, 3. Nah itu cuma kedip ya. Kalau dialihkan ke TV hitam putih keluar seperti ini. Sebentar ya, kita ambil. Nah begini, bintik-bintik kelihatan ya? Oke, saya kembalikan. Wih, baik, langsung saya matikan. GH022 ini di sini ya. Nah, ini metriknya lepas satu. Tapnya lepas satu. Tadi rusaknya ada bintik-bintiknya gitu ya. Atas dulu. Nah, ini nyaman. Ini pakai TV hitam putih ya. Oh iya, masih keluar bintik-bintik. Coba saya panasi dekat sini. CFM. Saya panasi. Oh belum. CFM. Sebentar. Tenang, 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 tenang. Tumplak, masya Allah. Saya siapkan di sini. Oke, semua kaki sudah nempel dengan bagus. Tak tes ya. Pakai TV jadul. Apakah ini keluar browser? Tim salat memakai kerap rabu. Oke.
Alhamdulillah. Sebentar, saya alihkan ke warna ya. Paico. Alhamdulillah ya. Berarti rusaknya ada di C, E, M. Apa ini? C. Bukan cendol ya. Mana sih tulisannya? C, E, M. Sony. Pokoknya ada di dekat soket AV atau RCA. Tadi metriknya tak lepas satu ya kabelnya, CX. Untuk CX itu ada dua. Nah. Ya, CX ada di sini. Tak kasih tahu ya. Ini CX. Di sini juga ada. Di sini juga CX. Oke, saya pasangkan. Tak tes ya. Apakah ini keluar materi? Ya iyalah. Oke, materi kita sudah muncul. Berarti selanjutnya tes game. Biar enggak kelip-kelip, tak jumper dulu ya. Ini kan birunya kelip-kelip ya. Nah ini kelip-kelip. Bentar, nah ini kan kelamaan ya. Langsung tak marikan. Ini di sini di jumper aja. Dah, saya nyalakan. 1, 2, 3. Piaw, masih utuh. Bentar. Saya ulangi, kurang nempel apa gimana? Nah, ini udah ya, udah nggak kelip-kelip lagi ya. Nah, jadi on off-nya lebih cepat. 1, 2, 3, tit. Nah, tit, gitu ya. Tadi tes game ya, lupa. Ini kamera masih nyala nggak sih? Oh masih, ya wes. Waduh, harddisk nggak muter lagi, masa Allah. Iya. Ada kesalahan apa lagi nih? Aduh, biung. Mati satu. Biusnya mati dua. Aduh, ada aja. Bentar ya. Agak sabar. Yang penting sudah browser. Kalau browser tok nggak ada gunanya, kalau nggak bisa buat game. Ini tadi fuse-nya putus. Kalau fuse banyak saya. Ini tadi di sini ya. Untuk ukuran fuse itu bebas, nggak usah harus tulisannya sama ya. Ini kalau yang sini tak jumper aja, ini kecil banget. Tak jumper ya pakai timah ini. Nah.
Oke, sekarang tak tes ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kamera masih nyala ya. Oke, 1, 2, 3. Alay, ini. Wah, soketnya reket ya ini. Peng. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini HD sudah muter nih. Ini kamera masih nyala semua loh ini. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Oke. Berarti selesai sudah untuk perbaikan pagi ini. Berarti kerusakannya apa? Ngeblank. Saya tidak menggunakan multi, saya coba alihkan ke TV hitam putih. Rusaknya bintik-bintik ya, saya sikat aja di bagian pojok sini. Tapi ternyata alhamdulillah sembuh. Tapi setelah tak sambil minum ya. Setelah browser ternyata di tes buat game tidak bisa dan ada virus yang mati. Jadi rusaknya ini yang mati ya, view 1 CX M1 ini. Yowis, terima kasih ya bagi teman-teman yang selalu mengikuti video tutorial selanjutnya. Bisa tombol subscribe di bawah video ini. Jika ingin servis ke tempat saya juga bisa, nanti tinggalkan kontak di kolom komentar ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum. Salam saudara. Bye.